Kami dari HYP Lawyer diberi kuasa Roy Kiyoshi untuk menangani perkara yang menyangkut terjeratnya Roy Kiyoshi yang dikatakan katanya dugaannya adalah narkoba. Ya. Jadi kami sudah bertemu dengan Roy Kiyoshi, kronologis ceritanya juga sudah pada kita, dan kami juga sudah ketemu penyidik. Langkah-langkah hukum selanjutnya juga kita sudah koordinasikan bagaimana. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Selanjutnya saya beritahukan kepada semua sahabat-sahabat Roy Kiyoshi dan semua orang di Indonesia. Saya tekankan sekali lagi bahwa Roy Kiyoshi adalah korban, ya. Roy Kiyoshi bukan pemakai narkoba yang seperti diberitakan selama ini. Narkoba itu seperti halnya pemakai ganja, sabu, ekstasi, bukan. Roy Kiyoshi itu sakit. Apa sakitnya? Insomnia. Jadi Roy itu sakit, insomnia. Dari tahun 2017, Roy sudah sakit insomnia. Kami bisa buktikan di 2017 sudah banyak resep-resep dokter. Ya, sudah banyak resep-resep dokter. Ini resep-resep yang dikeluarkan dari dokter semua. Ini ada obat penenang atau obat tidurnya. 2017 Roy sudah sakit. Selanjutnya 2019, setelah dia sembuh 2017, 2019 kumat lagi insomnianya dia. Nah, dia berobat juga ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Saya bisa buktikan ada beberapa resep dokter di 2019 dan 2020. Ya. Jadi Roy ini sakit. Dia tuh sakitnya insomnia, tidak bisa tidur. Nah, di 2020, kejadian kemarin tanggal 6, karena adanya pandemi COVID di Indonesia, maka dianjurkan oleh pemerintah untuk semua orang berada di rumah, membuat Roy itu tertekan dan stres berat. Karena tertekan dan stres berat inilah, insomnianya dia itu kambuh lagi. Nah, pada saat kambuh inilah, dia mencari obat tidur atau obat penenang. Dia tidak berani pergi ke dokter. Dia tidak berani pergi kaptot ke apotek. Karena Roy itu orang yang penuh dengan rasa ketakutan, paranoid. Dia tidak berani karena dia takut keluar dari rumah kena COVID-19. Maka daripada itu, Roy mencari obat di online untuk agar dia bisa tidur. Kenapa Roy itu membeli obat lewat online? Karena dia sudah hampir 3 hari dia tidak tidur. Begitu kasihannya dia, tertekan batinnya dan stres. 3 hari dia nggak habis tidur. Nah, selanjutnya dia mencarilah di Google, ya, obat tidur. Keluarlah namanya ini, diazepam. Itu yang dikonsumsi Roy. Diazepam. Kalau Dumolid dan yang lain itu sudah tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun kemarin yang tinggal sisa satu butir dan itu sudah expired. Yang dia konsumsi adalah diazepam. Dia beli di online. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan diazepam itu dengan gampangnya, kita tinggal aja cari di Google diazepam. Saya barusan juga Google, saya buktikan sendiri. Diazepam itu dengan gampangnya dibeli. Nah, tuh saya Google diazepam beli. Banyak yang jual di sini. Ini sangat banyak sekali yang jual diazepam.
dan toko-toko. Nih ya, di sini saya baca nih ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Shopee, ada Alo Dokter, ya. Dan masih banyak lagi nih. Ada vice.com, ada hellosehat.com, ya, ada hanesdoc.id. Ini banyak sekali yang jual dia sepa. Banyak sekali yang jual. Semua orang bisa beli. Bisa mengakses ini semua. Permasalahannya, apakah tahu di dalam obat diazepam tersebut itu mengandung kandungannya itu dikatakan dari mana? Saya pelajari itu ada mengandung nitrazepam, ya, benzodiazepin. Siapa yang tahu? Benzodiazepin ini mengandung nitrazepam itu masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Apakah masyarakat Indonesia tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau Roy tahu, di dalam obat yang dia beli, diazepam ini, ada nitrazepamnya, masuk golongan 4, psikotropika, nggak akan Roy mau beli. Bisa dipenjara dia. Ini karena ketidaktahuan dan berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu. Dan itu dengan gampang dan mudahnya diakses seluruh Indonesia. Semua warga Indonesia bisa beli langsung kok. Dan berapa banyak orang yang sudah beli lewat online? Kalau begitu, tersangkakan semua satu Indonesia dong. Di Alodoc juga ada kok. Tokopedia ada. Ini jadikan tersangka semua satu Indonesia kalau begitu.